fitnah-fitnah ini dimunculkan Allah liyamizal khabitha minat tayyib untuk memisahkan mana yang khabith mana yang tayyib khabith kotor tayyib baik tayyib artinya baik zaman dulu sekarang dirubah orang tayyib artinya tak pulang-pulang orang kita ini merubah-rubah semua makna-makna yang baik-baik tiga cara melepaskan orang dari agama yang pertama, bersihkan dulu lingkungan ini dari agama. Tidak boleh ada sentuhan agama sama sekali. Maka bersyukurlah, Bapak Ibu, kalau pengurus masjid masih semangat buat pengajian. Pengajian Senin malam Selasa, pikir RAS Selasa malam, Rabu, tafsir. Rabu malam Kamis hadis Kamis malam Jumat baca Yasin Jumat malam Sabtu akidah akhlak Sabtu malam Ahad tablik akbar bersyukurlah kalau ikatan kekeluargaan ikatan kekeluargaan Minangkabau ikatan keluarga Jawa Riau ikatan keluarga Batak Islam masih mengkoordinir pengajian artinya apa mereka ingin melawan program kafir yang mau membersihkan dunia dari agama Nah ini yang pertama: bersihkan pekan baru ini dari agama dengan menghilangkan pendidikan agama di tengah keluarga, pendidikan agama di sekolah, dan pendidikan agama di lingkungan. Itu tidak terwujud di masjid kita, karena masjid kita punya program agama yang kental. Gimana ustad bilang kental? Orang Ustadz datang kemari, tiga bulan sekali, kok saya yang kemari, tiga bulan sekali, Ustadz, ustad lain datang pernah kami kemari pengajian sampai ustadznya lima subuh di sini acaranya apa dulu jihad jihadis namanya pengajian jihadis pengajian hadis lah jihadis jihad subuh itu pengajiannya dari FPI dari MUI dari HTI dari banyak ustadz banyak sepuluh menit sepuluh menit saya pun dikasih cuma sepuluh menit aja Artinya apa? Program masjid dan yang paling membahagiakan kita, masjid ini melawan program pengosongan otak anak dari agama dengan program tahfiz Quran. Semangat masjid-masjid sekarang, imamnya hafiz. Itu imam yang baca tadi itu itu hafiz hafal Quran. Asal di pejamnya matanya Quran aja nampak. Quran. Tinggal klik aja. Mana yang mau diklik? Kita begitu dipejamkan, nampak mie goreng. Karena isi kepala kita makan, makan, makan. Dia enggak, Quran. Oleh sebab itu, bagaimana melawan program ini? Maka masjid mesti bangkit. Pengurus-pengurus masjid mesti punya program. Angkat ketua baru dengan memprogram. Kenapa mesti angkat ketua baru? Ketua lama, tak bergerak-gerak. Gulingkan angkat ketua baru buat program baru pak ketua ya Senin malam Selasa kita buat program pikih Oke okay. Selasa malam Rabu Akidah, Oke okay. Rabu malam Kamis tafsir Iya yeah. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin Jumat malam Sabtu kasih hadis Sabtu malam Ahad libur tablik akbar bagus program subuh kajian subuh libur Ahad empat kali untuk anak-anak muda inilah caranya melawan kalau tidak tak tahu apa yang terjadi di Pekanbaru boleh jadi memang berhasil program bersihlah Pekanbaru ini dari agama maka kalau sudah generasi akan datang itu tidak tahu agama maka masjid-masjid besar itu hanya jadi sarang walet kenapa ustaz bilang sarang walet dihidupkan suara walet memanggil walet tak datang Osionfish. Suara apa? Nanti yang azan itu tidak orang lagi. Yang azan itu sarang walet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Mana muazin tadi? Tu. Flash disk. Sekarang sudah mulai yang ngaji CD. Coba tengok masjid-masjid di mana-mana. Hebat suara. Muammar Zaidat berserak-serak di Bukan Baru nih, CD semuanya. Dulu kalau ada orang mau datang disambut dengan rebana. Dulu memang orang asli, sekarang enggak. Saya undangan kemarin acara, we'll nyaut, sambung sambung suara nasyid. Hebat kampung ini. Ya. Begitu kami sampai, sunyi. Yang nyanyi tadi siapa? CD Pak Ustaz. Bayangkan itu. Ini sudah terjadi. Tidak mustahil Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah Jam dinding sekarang kan bunyinya tit. Nanti tidak Ada masanya jam dinding ini Memang azan lima kali Yang azan jam Yang solat jam Yang masuk surga jam Sekarang belum lagi Di sini tak berlaku itu Yang ngasih tahu masuk waktu orang Yang azan orang Yang jadi imam orang Jamnya pun pula mati malah Tengok, Tak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran-kekhawatiran umat Islam perlu. Zaman sekarang kalau ada pengajian membuat orang khawatir, itu sudah berhasil. Khawatir dia Islam akan hilang. Khawatir, tapi kekhawatirannya ke dalam. Bukan khawatirnya keluar lalu menyerang, membunuh. Ndak. Itu tak betul. Ustadz provokator. Ke dalam. Khawatir kita Islam ini hilang dari Pekanbaru maka kita bangkitkan lagi semangat pendidikan agama. Orang tua paham agama dengan cara buka kursus pernikahan. Yang belum nikah, kursus. Yang sudah nikah, jaga-jaga ajalah yang ada itu. Sekolah-sekolah, masukkan pendidikan agama. Lalu kemudian program yang kedua adalah memisahkan politik dari agama kalau yang tadi dunia ini kosongkan yang kedua politik tiga dia yang mau saya bicarakan malam ini tiga poin ini saja pertama secara umum keluarga jangan ada agama sekolah jangan ada agama lingkungan jangan ada agama program yang kedua politik jangan bawa-bawa agama ini pun program kenapa politik disebutkan desek Sakralisasi, sakral suci, desakralisasi, menghilangkan kesucian politik. Jangan lagi bawa-bawa agama dalam politik. Makanya kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang anggota DPRD, pergi bawa mobil dari rumah ke kantor DPR. Ditinggalnya mobilnya, masuk dia bersidang ke kantor. Dan agama ikut dikuncinya dalam mobil, dan dia bersidang naik ke atas. Apa yang terjadi? Maka dia akan berbicara tanpa agama, dia akan buat keputusan pukul palu tanpa agama, dan dia akan memutuskan segala anggaran tanpa agama. Agamanya mana? Agama tinggal di tempat parkir bersama mobil. Yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana kalau ketika dia memukul palu itu kumat jantungnya mati dia. Di mana agamanya waktu itu? Di mobil. Sedangkan Allah berpesan, wala tamutunna jangan kau mati illa wa antum muslimun. Takkan mungkin dia berlari mengejar mau kemana? mana? Jemput agama Pak di parkir. Cerdas Buya Hamka. DPR, bupati, wali kota meninggalkan mobil di tempat parkir. Agamanya ikut dia kunci sekalian, dan dia masuk ke kantor, tidak bawa agama. Betapa mati hidupnya, mengeluarkan keputusan tak menguntungkan agama, dan matinya pun dalam keadaan kafir. Hidup yang singkat, tapi azab yang akan diterima luar biasa. Kenapa politik mesti dipisahkan dari agama? Karena kalau sudah agama ada di politik Akan kuatlah agama Contoh sampel kecil saja Mana contohnya? Masalah warung buka hari Jumat Hai Warung tetap buka Datang Ustadz ke sana, kenapalah tak kalian tutup warung ini, tutuplah Ustaz tak usah meribut, pergi aja ke sana ke masjid. Ustaz tak ada kuasa. Sekarang orang masih hormat sama Ustaz. Sampai nanti suatu zaman orang tak peduli lagi sama Ustaz. Bisa-bisa disiramnya Ustaz tu pakai gula. Pergi ke sana Ustaz, kami mau dagang jualan. Kenapa? Tidak ada kuasa. Tapi kalau coba ada kekuasaan. Tiba masuk waktu azan Jumat jam 12.30, jam 12.15 Satpol PP sudah. Satpol PP, kenapa Satpol PP berani menutup warung? Karena ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Perda, peraturan daerah kota Aceh mau semua warung tutup hari Jumat. Pergi semuanya ke masjid. Supaya apa? Supaya orang terpelihara, jangan sampai jual beli waktu azan Jumat. Jual beli azan Jumat, jual belinya batal. Yang jual makan haram, yang beli makan haram. Kalau sudah makan haram, isiotaknya haram, belum lagi masjid terganggu. Sebetulnya di dalam rulung hati anggota Satpol PP, pak polisi yang Muslim yang sholat itu dalam hatinya ada semangat beragama yang luar biasa. Kalau tak percaya, coba tanya. Pak Satpol PP, Pak polisi, kalian yang punya senjata, yang punya kekuatan, yang punya pentungan, nengok warung buka bulan puasa hari Jumat, ada tak tersentuh hati kalian? Ada. Kami mau marah. Kenapa kalian tak marah? Payung hukumnya tak ada. Silap-silap nanti kalau kami marah, kami yang ditangkap. Lalu siapa yang buat payung hukum? Politik. Makanya politik dengan agama harus Tapi kalau sudah agama dilepaskan dari politik, maka hancurlah. Mana contoh real nyata, Nabi Muhammad SAW selama di kota Makkah. Waktu itu dia tak punya politik kekuasaan. Nabi di Makkah tak ada kekuasaan sama sekali. Jangankan untuk ngatur warung hari Jumat, untuk solat berjamaah pun Nabi tak bisa. Tunjukkan saya, mana hadis nabi pernah solat berjamaah di Makkah? Mana hadis? Kalau ada, tolong tunjukkan. Ustadz belum baca aja, ini dia hadisnya. Mana nabi solat berjamaah di Makkah? Tak ada. Kenapa tak bisa solat berjamaah? Karena takut orang kafir datang, Abu Jahal, Abu Lahab, mencekik, menyungkup pakai kain hitam, menyiram pakai air kencing kuda, air kencing onta, melempar pakai duri. Kenapa? karena Islam tak punya kekuasaan. Jadi kalau ada di antara tetangga, kawan, sahabat, bapak, ibu sampai malam ini belum juga ke masjid, dia masih periode Mekah lagi. Ente kenapa tak ke masjid? Ini Islam belum punya kekuasaan nampaknya. Jadi saya masih takut saya dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Tak bisa. Maka Islam punya kekuasaan. Kalau ada anak bapak ibu hebat bidang politik mau sekolah di SIP Sarjana Ilmu Politik silakan Islam ini akan dibantu dengan kekuasaan latan latan tahiyanna layan tahiyanna mereka yang solat di rumah berhenti jangan solat di rumah kenapa nabi bisa lantang di mana dia ngomong begitu bukan di Mekah di Mekah dia tak bisa jangan yang salat di rumah tak bisa dia tak ada kekuasaan Tapi begitu di Madinah, dia memegang tampuk kekuasaan. Buka kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Nama negaranya daulah Islamia. Ibu kotanya Madinah Munawwara. Wara'i Suha. Jelas-jelas kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Wara'i Suha presidennya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dia sebagai rukun kekuasaan. Oleh sebab itu, ketika Islam sudah dipisahkan dari kekuasaan, solat berjamaah tidak berjalan, zakat tidak berjalan, peraturan tidak berjalan, orang tidak lagi takut melanggar membuka aurat makan haram. Kenapa? Karena Islam tidak punya kuku. Orang takut sama singa itu karena rambutnya gondrong apa karena giginya tajam? Karena ram, karena giginya tajam. Walaupun singa itu gondrong, seram, mukanya seram, coba kalau dibukanya mulut ompong, takut orang. Makanya muncul pepatah, bila kau lihat singa sedang melihatkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Kenapa? Dia sedang menunjukkan kekuatan kekuasaannya. Orang takut sama singa bukan karena badannya, orang takut sama singa bukan karena gondrongnya, orang takut sama singa bukan karena aumnya, suaranya. takut karena taringnya maka ketika taring itu sudah tak ada singa menjadi bahan lucu-lucuan makanya anak-anak pun berani nunggu tengok Mas singa lucu ya giginya enggak ada lucu yang tak bergigi jangan tersinggung tak ada niat mau menyindir sama sekali kita cerita tentang singa maka Islam ini hebat kapan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan masa Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali, kapan? Pada masa Bani Umayyah, kapan? Pada masa Bani Abbasiyah, kapan? Pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat merebut kekuasaan Islam di Palestina, kapan? Pada masa Muhammad Al-Fatih yang dapat merebut Turki, merebut Konstantinopel, tapi begitu dia jatuh. Makanya dalam hadis riwayat Musnad Ahmad bin Ambal lima masa Masa pertama, masa kenabian Masa kedua, khulafa Rashidin Masa ketiga, al-khulafah ul-ad Al Khalifah yang menggigit Tapi masih ada kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah Masa yang keempat, ketika jatuh kekhalifahan Pemimpin-pemimpin berkuasa zalim Aniaya, memakan hak orang Tidak adil, fasik Tapi akan ada cahaya terang benderang al khilafah ala min hajin nubuah kepemimpinan Islam mengikut min hajj, metode Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa dibagi lima? Karena ada kekuasaan, 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 kekuasaan. Jadi kalau ada adik-adik saya yang sedang kuliah sekarang, cita-citanya ingin memegang merebut kekuasaan, mantap. Kamu gayanya hebat. Cita-citamu jadi apa? Jadi lurah, Pak Ustadz. Bagus Daripada dia tak punya cita-cita sama sekali Kamu mau jadi apa? Bisa hidup aja udah haman jadilah Pak Ustaz Pendek sekali cita-citamu Mati aja kenapa? Cita-cita yang bisa menaungi orang banyak Makanya apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dikutipnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Dalam kitabnya Min Fiqhid Daulah Seandainya engkau punya doa makbul Mustajab dan kau berdoa kepada Allah doanya makbul tapi doanya cuma satu apa yang kau minta Allahumma rzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil tak ada dia bintang yang muda-muda kau punya doa satu makbul apa doanya ya Allah kasihlah istri solehah tak minta pemimpin yang adil karena kalau kau minta istri solehah yang dapat nikmatnya cuma kau sendiri tapi kalau engkau minta pemimpin yang adil, semua negeri yang berada di bawah kekuasaannya akan dapat dan istrimu pun akan solehah. Kenapa? Pemimpin adil akan melahirkan perempuan-perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah belum tentu pemimpin akan adil. Tapi kalau pemimpinnya adil, akan banyak perempuan solehah. Maka anak muda, kalau selama ini doamu cuman, Ya Allah, kasihlah istri solehah, robah. Kasihlah pemimpin yang adil. Kalau kau minta istri solehah, mungkin kau cuma dapat satu, tapi kalau kau minta pemimpin yang adil, bisa jadi kau dapat empat.